malam semuanya. Malam hari ini saya dan bersama kru Hidayah Diffuser akan melakukan sebuah ajang pembuktian pemanggilan arwah yang gentayangan yang ada di sini dengan metode pendahulu kami yang sering dilakukan oleh pendahulu kami untuk mengetahui sejarah-sejarah kelam yang ada di negeri ini. Kami, kru Hidayah Officer, akan melakukan sebuah ajang pembuktian dengan menggunakan cara proses ritualisasi untuk memanggil arwah-arwah yang ada di sini. Ada aktivitas-aktivitas gaib apa di sini? Sudah terdengar suara yang datang dari atas sana. Mari kita jangan lama-lama untuk melakukan proses ritual malam ini. Panggilan arwah-arwah gentayangan yang ada di sini dengan media yang cukup sederhana yang banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu wajan goreng. Konon katanya wajan ini dipakai oleh orang-orang terdahulu untuk memanggil arwah-arwah gentayangan yang ada di sini untuk melakukan proses upacara adat istiadat yang berhubungan dengan misteri aura mistis. Untuk alat yang pertama adalah wajan. Untuk yang kedua kita persiapkan lilin di sini. Mari kita sama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan ritualisasi pemanggilan arwah-arwah gentayangan yang ada di sini. Kita mulai menyalakan lilinnya. Lilin sudah menyala. Kita semua akan melaksanakan pembacaan doa untuk memanggil arwah-arwah di sini. Untuk teman-teman, kalian pegang ini semuanya. Lebih dekat lagi, saya akan membacakan mantra. Anda sambil goyang-goyang wajan ini. Namun kau lampah kutu-kutu walang atoko ingkang ganggu mugio sisiakan mugio sakit kasembatan pilih buatan salah lupudin lonyowun pangampunten. Mata terpejam semuanya goyang-goyang, terus sambil menggoyang-goyang, mata semua terpejam, konsentrasi pada titik satu. Semua mata terpejam, konsentrasi pada alat yang dipegang oleh Anda, konsentrasi pada media. Pada media wajan ini, konsentrasi terus, mata selalu terpejam.
sebelah timur sudah mulai berdatangan ke sini. Sebelah timur sudah mulai berdatangan ke sini. Sebelah timur sudah mulai berdatangan. Dari atas sudah mulai turun. Konsentrasikan pada satu titik, yaitu media yang pegang tangan Anda. Konsentrasi terus. Semua mata terkejam, konsentrasi penuh di titik media Anda yang dipegang Anda. Suara sudah mulai berdatangan. Allah, Masya Allah. Konsentrasi. Titikkan, fokuskan satu titik ke media. Saya akan mencoba mengambil media itu dan mematikan lilinnya. Satu titik di media yang Anda pegang. Saya akan perlahan-lahan membalikan wajan ini. Saya minta tangan kanan Anda. Sekarang gosok-gosok 3 kali. Usapkan 3 kali. Terus. Semakin ragu Anda mengusapkan, semakin tidak akan terlihat sosok itu. Cukup. Sekarang basuhkan tangan Anda ke muka Anda. Basuhkan tangan itu ke muka Anda sampai rata. Buka perlahan-lahan mata Anda dan jangan kaget kalau ada penampakan di depan Anda. 1, 2, 3. Coba. Laksanakan dengan sukses dan mereka berdualah korban-korbannya sesuai dengan korban-korban politik yang janjinya pertama manis namun pahit di belakang. Itulah politik kejam. Wah, we got the beat to the on. Sami Rudi, Sami Mawon, Bokonge Babi dan Tuk Tawon.